Laga hidup mati bakal dijalani timnas Indonesia saat bertemu Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Keseruan laga timnas Indonesia versus Jepang akan digelar di Altumama Stadium, Rabu, 24 Januari 2024, jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Anda dapat menyaksikan jalannya duel timnas Indonesia versus Jepang via tayangan RCTI dan streaming Vision. Dalam laga timnas D hari ini, Garuda mau tidak mau harus bisa mencuri poin dalam laga ini. Jika mampu mengalahkan Jepang, timnas Indonesia bakal meraup 6 poin di babak penyisihan Grup D Piala Asia 2023. Raihan 6 poin tersebut akan membuat Garuda menyegel posisi runner-up dan berhak lolos ke 16 besar. Seandainya bermain imbang, nasib timnas Indonesia akan bergantung pada hasil laga tim lain dari Grup E dan Grup F. Terutama hasil laga Bahrain dan Oman yang berebut tiket 16 besar dari jalur peringkat terbaik dengan timnas Indonesia. Jikalau sampai dipecundangi Jepang, peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke 16 besar terasa sangat kecil. Laga melawan Jepang memang menjadi partai yang menentukan timnas Indonesia yang dibesut Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, jika mampu mencuri angka dari Jepang, timnas Indonesia bakal mengukir sejarah mahal di Piala Asia. Jika sampai lolos ke 16 besar, hal itu akan menjadi sejarah tersendiri bagi sepak bola nasional. Hal ini mengingat untuk pertama kalinya, timnas Indonesia bisa lolos ke fase sistem gugur selama partisipasinya di ajang 4 tahunan tersebut. Selama 4 kali berpartisipasi, timnas Indonesia tercatat hanya menjadi penggembira saja di ajang Piala Asia. Ya, langkah timnas Indonesia selalu terhenti di babak penyisihan grup pada edisi 1996, 2000, 2004, dan 2007. Kini tepat pada edisi kelima, timnas Indonesia akan berjuang sekuat tenaga untuk mengubah sejarah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.